Assalamualaikum semua, pagi ini saya mau bikin cap gome ala-ala. Ini ada labu siam, sudah saya parut. Diparut, apa Beat? Dipasrah Beat. Nah ini bumbunya ada bawang putih, bawang merah, lombok besar, ketumbar. Ininya jangan, ini cukup di gak usah dihaluskan yang ini. Nah, digeprek saja. Ini ada daun salam dan daun jeruk. Nah, ini bawang merah. Ini mau digoreng, nanti kita campur. Nah, tapi yang ini tidak ada koi ya. Namanya juga ala-ala. Nah, ini saya haluskan dulu ya. Ini bumbunya sudah halus. Lausnya sudah digeprek. Tinggal kita goreng, guys. Nah, ini bawang tadi yang saya rajang. Ini sudah saya goreng. Terus bumbunya juga saya campurkan, laos-laos semua, daun salam saya masukkan. Digongso dulu sampai airnya agak habis. Nah, jadi ini ada bawang-bawang gorengnya ya. Untuk santannya saya pakai satu santan kak. Ya Allah. Nah ini sayurnya saya masukkan ke bumbu. Kita oseng juga biar meresap. Gosong. Apa? Iya, pedes banget. Aduh, baunya menyerang. Ini kalau ini yang saya cukup pakai satu bungkus saja karanya, karena tidak mau terlalu kental. Sudah jadi. Ini bumbunya, sayurnya sudah saya masukkan ke dalam santan. Dikasih telur juga. Harusnya ditambah udang sama tahu enak kali ya. Nah, begini jadi deh lontong gome ala-ala. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Ini lontongnya bikin nah, sendiri. Nah, ini lontongnya sudah jadi, siap dimakan, guys. Tanpa koya. Jadi ini cuma lontong sama telur saja, tidak ada udang. Namanya juga cap gome ala-ala. Ini, Pak. Selamat makan. Lada aja lingkar.